Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Marv Channel, dimanapun kalian berada, semoga kita masih dalam lingkungan yang baik. Kali ini saya akan merangkum film Perang Korea yang berjudul The Admiral, yang rilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Kim Han Min. Film ini diperankan oleh Choi Min Sik sebagai Laksamana Yi Sun Sin dan Ryu Seung Ryong sebagai Kurushima Michifusa. Film ini mengisahkan tentang sejarah invasi Jepang yang kedua kalinya ke Korea pada tahun 1597, di mana pasukan Korea di bawah pimpinan Laksamana Yi Sun Sin dengan hanya 12 kapal perang harus menghadapi serangan brutal dari agresor Jepang yang berjumlah 330 kapal. Bagaimanakah alur ceritanya? Langsung saja kita simak rangkuman film ini. Film ini dibuka dengan adegan penahanan dan penyiksaan terhadap Laksamana Yi Sun Sin yang oleh lawan politiknya ia dituduh sebagai pengkhianat Korea. Di saat Yi Sun Sin dipenjara dan dilucuti segala jabatannya, pasukan Jepang semakin merajalela dan berhasil mencaplok kota-kota penting di bagian selatan semenanjung Korea. Sementara armada angkatan laut dinasti Joseon di Chilseolyang telah diluluhlantahkan oleh Jepang dan hanya tersisa sedikit pasukan yang berhasil melarikan diri bersama 12 kapal yang tersisa. Di saat situasi semakin genting dan pasukan Jepang semakin mendekat untuk menaklukkan ibu kota, Raja Seonjo mengambil keputusan untuk memulihkan kedudukan Yi Sun Sin untuk melawan Jepang. Sebenarnya Yi Sun Sin diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan darat, nggak pakai buaya, di bawah pimpinan Jenderal Guan Yul. Mengingat kondisi armada angkatan laut yang tidak memungkinkan untuk menghadapi ratusan kapal perang Jepang. Komandan yang lolos dari pertempuran Chilseolyang mendesak Yi Sun Sin agar segera bergabung dengan pasukan darat. Ia mengatakan bahwa 10.000 pasukannya tewas dalam pertempuran sebelumnya, dan ia menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman dan keberingasan pasukan Jepang. Sehingga dengan 12 kapal dan sedikit pasukan tidak mungkin cukup untuk menghadapi mereka. Sementara itu, di pantai Korea yang sudah dikuasai Jepang oleh Komandan Todo Takadora sedang berbincang tentang tujuannya untuk menangkap Raja Seonjo. Dia tak ingin Raja Seonjo lolos dari tangan mereka seperti pada invasi sebelumnya. Saat ini sudah ada dua pasukan Jepang yang bersiaga, yakni pasukan Todo Takadora dan pasukan Wakizaka Yasuharu. Mereka sedang menantikan pasukan tambahan yang dikirim dari Jepang oleh Jenderal Hideyoshi untuk bergabung dengan mereka dan melakukan serbuan serentak terhadap pasukan Korea. Di tempat lain, saat pasukan Wakizaka sedang mengeksekusi tawanan Korea yang ditaklukannya, mereka berpapasan dengan pasukan tambahan yang baru mendarat di Korea. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Kurushima Michifusa. Dengan sombong, Kurushima dan pasukannya yang sebagian besar adalah bajak laut melewati pasukan Wakizaka. Sementara itu di pihak Korea, Laksamana Yi Sun Sin yang sedang mempersiapkan kapal kura-kura andalannya mendapatkan laporan bahwa pasukan Jepang sedang bersiap menyerbu ibu kota. Yi Sun Sin pun mengirim utusan untuk meminta bantuan pada Jenderal Guo Liul. Namun permintaannya ditolak karena sesuai perintah Raja Seonjo, Yi Sun Sin lah yang seharusnya bergabung dengan Jenderal Guan Yul. Di markas para pimpinan Jepang, mereka sedang bertemu dan membicarakan tentang strategi menguasai ibu kota dan menghancurkan pasukan Yi Sun Sin. Terjadi persaingan dan saling sindir di antara mereka hingga hampir terjadi pertarungan, namun akhirnya ketegangan berhasil diredakan. Di malam berikutnya, Kurushima menceritakan tentang saudaranya yang terbunuh dalam invasi Jepang ke Korea beberapa tahun sebelumnya. Dia bahkan membawa abu saudaranya bersamanya. Dia mengatakan bahwa pemimpin Jepang yakni Jenderal Hideyoshi sudah tua dan sakit-sakitan. Jika Korea berhasil dikuasai, maka kelak Korea akan menjadi miliknya. Karena itulah, ia sangat berambisi menghabisi Yi Sun Sin dan membalaskan dendam saudaranya. Kembali ke markas Yi Sun Sin. Seorang desertir Korea yang melarikan diri dari pertempuran tertangkap dan dihadapkan pada Yi Sun Sin.
Di hadapan serdadu lainnya, ia menangis dan mengatakan bahwa semua rekannya di Chelsealiang yang telah tewas, ia menyuarakan keputusasaan di hadapan mereka. Setelah ia selesai berbicara, Ye Sun-sin langsung mencabut pedangnya dan dengan secepat kilat memenggalnya. Seluruh pasukan pun terkejut karena mereka tidak menyangka akan hal ini. Ye Sun-sin menegaskan bahwa disiplin harus ditegakkan dalam situasi apapun. Di malam lainnya, Ye Sun-sin yang sedang sakit bermimpi didatangi arwah para tentara Korea yang telah tewas. Mereka meminta agar Ye Sun-sin membalaskan dendam untuk mereka. Saat Ye Sun-sin berjalan keluar kamar, beberapa pria berpakaian ninja mencoba membunuhnya. Namun putra Ye Sun-sin segera datang dan berhasil melumpuhkan para penyerang. Sementara itu, kapal perang kura-kura yang baru selesai dibangun telah dibakar oleh para disertir. Seorang disertir yang mencoba kabur dengan perahu berhasil ditembak mati dengan panah. Sedangkan Ye Sun-sin sangat terpukul dengan terbakarnya kapal kura-kura yang akan digunakannya untuk menghadapi armada Jepang. Kabar tentang terbakarnya kapal kura-kura telah sampai di telinga pimpinan Jepang. Mereka pun menggegas persiapan untuk menyerang pasukan Ye Sun-sin. Saat Ye Sun-sin sedang mengamati pergerakan arus air laut, ia menerima laporan intelijennya bahwa pasukan Jepang dengan 330 kapal di bawah pimpinan Jenderal Kurushima sedang bersiap menyerang. Kurushima di-backup oleh pasukan Wakizaka yang pernah dikalahkan oleh Ye Sun-sin pada pertempuran sebelumnya. Setelah membaca laporan itu, Ye Sun-sin langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Di tengah pasukan Ye Sun-sin masih beredar kekhawatiran dan keputusasaan akan peluang menghadapi pasukan Jepang. Sehingga seorang komandan memberanikan diri untuk menghadapi Ye Sun-sin dan memohon agar membatalkan rencana menghadang musuh karena ia beranggapan bahwa mereka semua akan mati sia-sia. Ye Sun-sin terdiam sejenak, kemudian dia berdiri dan memerintahkan agar semua pasukannya berkumpul. Lalu ia pun memerintahkan agar barak-barak militer mereka disiram minyak dan dibakar. Ye Sun-sin mengatakan bahwa kematian tidak dapat dihindarkan. Jika mereka tidak melawan di laut, mereka juga akan terbunuh di darat. Dan menghindari pertempuran bukanlah jalan untuk selamat. Setelah itu, Ye Sun-sin mengutip sebuah kalimat yang berbunyi, "Jika kau sangat ingin hidup, maka kau pasti mati. Namun jika kau siap bertarung sampai mati, maka kau akan hidup." Keesokan harinya, di atas kapal Ye Sun-sin sedang memeriksa pasukannya. Satuan-satuan yang setia kepadanya telah bergabung meskipun jumlahnya hanya sedikit, termasuk Junsa, seorang tentara Jepang yang membelot ke Korea, dan para biksu yang bertekad membantunya bertempur sampai titik darah terakhir. Kapal-kapal Korea telah dikerahkan untuk menghadang ratusan kapal perang Jepang. Baru saja kapal Ye Sun-sin melaju, 12 kapal yang di belakangnya yang dipimpin oleh Kapten An menarik diri dari formasi perang dan meninggalkan kapal Ye Sun-sin sendirian. Namun hal itu tidak merubah tekad Ye Sun-sin. Ia segera memerintahkan anak buahnya melemparkan jangkar dan menunggu kapal-kapal musuh mendekatinya. Jenderal Kurushima yang semakin mendekat memerintahkan kapal-kapalnya untuk melakukan serangan gelombang pertama. Pasukan Ye Sun-sin membalas dengan tembakan meriam dan menghancurkan sejumlah kapal Jepang. Gelombang kedua pun diluncurkan. Kali ini kapal-kapal Jepang berhasil menempelkan kapal Korea dan mendaratkan pasukannya. Dan terjadilah pertarungan jarak dekat yang sangat brutal. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Saat kapal Ye Sun-sin terkepung sepenuhnya, pasukannya memindahkan meriam ke satu sisi kapal dan menembakkannya, sehingga kapal Jepang hancur berkeping-keping dan kapal Korea berhasil lolos dari kepungan. Melihat kapal Ye Sun-sin yang terus bertempur sendirian, akhirnya Kapten An yang tadi menarik diri dari formasi bergabung kembali dengan Ye Sun-sin. Ye Sun-sin mengatakan bahwa Kapten An harus diadili di mahkamah militer. Namun karena sedang berperang, ia memerintahkan Kapten An untuk bertempur sampai mati. Tidak lama setelah itu, sebuah kapal yang penuh jerami melaju ke arah kapal Ye Sun-sin. Panah api pun diluncurkan untuk membakarnya, namun upaya ini sia-sia karena jerami itu sudah dibasahi.
Sedangkan di dalam kapal berisi tawanan-tawanan Korea yang dipaksa mendayung dengan dikendalikan seorang prajurit Jepang. Tawanan ini pun memberitahu bahwa kapal ini berisi bubuk mesiu. Kemudian dia berkomunikasi dengan istrinya yang memantaunya dari darat untuk memberi sinyal agar pasukan Korea dapat menghancurkan kapalnya. Sebelum mencapai Yisunsin, kapal ini pun meledak berkeping-keping dan menghancurkan hati istrinya yang menyaksikan kematian suaminya tersebut. Di tengah arus laut yang sedang bergerak dengan cepat, kapal-kapal Kurushima bergegas maju. Kekacauan pun terjadi ketika kapal-kapal itu dipermainkan oleh arus laut yang berputar-putar seperti tornado. Di tengah kekacauan itu, dua kapal terjebak di antara kapal yang hancur, dan pasukan di atasnya pun terlibat pertempuran jarak dekat. Karena kekurangan pasukan, para pedayung pun diperintahkan untuk ikut bertempur di atas kapal. Jenderal Kurushima yang sangat bernafsu untuk segera menghabisi Yisunsin bergegas maju dengan pedang terhunus. Tepat pada saat itu, kapal-kapal yang sebelumnya meninggalkan Yisunsin tiba-tiba muncul dan menembakkan meriam secara bertubi-tubi ke kapal Kurushima, hingga abu dan papan nama saudaranya yang dipajang di kapalnya itu pun hancur. Saat ini Kurushima dalam situasi terjepit. Anak buahnya mengingatkan agar ia meminta bantuan. Namun Kurushima menyadari bahwa Wakizaka dan Todotakaro yang berada di garis belakang tidak akan membantunya, mengingat persaingan di antara mereka. Kurushima yang sudah gelap mata melompat ke kapal Yisunsin untuk menyerangnya. Setibanya di kapal, ia dihadang oleh Junsa, bekas anak buahnya sendiri yang membelot ke pihak Korea, dan Junsa berhasil melukainya. Setelah itu, tubuh Kurushima pun dihujani anak panah. Dalam kondisi terluka, Kurushima berhadapan langsung dengan Yisunsin, dan dengan penuh kebencian dia maju menyerang, yang langsung disambut oleh Yisunsin dengan satu tebasan pedang yang membuat kepala Kurushima jatuh ke lantai. Pertempuran belum berakhir. Wakizaka memerintahkan anak buahnya untuk maju, dan Yisunsin dengan memanfaatkan arus laut yang deras menggerakkan kapalnya dengan kecepatan tinggi ke arah kapal-kapal Jepang. Kapal-kapal Korea yang berukuran besar berhasil menabrak dan menghancurkan banyak kapal Jepang. Di tengah amukan kapal itu, tiba-tiba muncul kapal kura-kura yang sangat ditakuti oleh pasukan Jepang. Hal ini sangat mengejutkan Jenderal Todo melihat kekalahan yang sedang dialami pihaknya, ditambah moral tempur yang sudah merosot. Pimpinan Jepang ini terpaksa memerintahkan armadanya untuk mundur dan menyudahi pertempuran ini. Perang yang tidak seimbang ini pun berakhir dengan kemenangan mutlak pasukan Korea, yang tidak kehilangan satu pun kapalnya. Sementara 31 kapal Jepang berhasil dihancurkan dan tamat. Ending yang sangat mengharukan. Jadi kawan, jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kita tinjau ya, dari Yisunsin adalah tenang, dan dari Kurushima adalah jangan sombong. Intinya gitu. Kalau kawan-kawan bisa menganalisis, mungkin satu pemikiran dengan saya. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Tekan like bila kalian suka video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Saya Bang Marv beserta jajaran pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.